Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joga Jet Channel. Salam Sakin. Hari ini saya kedatang beberapa case lagi, yaitu untuk seri Narzo 50i yang terbaru seperti ini. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke, kita langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama case karakter Smile ya, seperti ini. Sekarang kita coba buka saja seperti apa penampakan case kita kali ini. Ini dia. Ini dikasih semacam cover ya. Kita buka covernya dulu. Case kita kali ini jenisnya berkilau atau shiny seperti ini ya. Case kita kali ini jenisnya case hybrid juga ya, bagian belakang ini keras sama bagian pinggirnya ini dengan sedikit lebih lembut ya. Sekarang kita coba pasang saja ke seri Realme Narzo 50i kita kali ini. Pasang atas, pasang bawah, jadi seperti ini untuk penampakan awalnya setelah terpasang. Kalau kita perhatikan case kita kali ini karakternya lumayan banyak ya, ada tulisan Reo-nya di mana-mana ini. Ada yang smile-nya, ada yang jenis panda seperti ini, ada jenis bumi seperti ini, campur-campur ya. Selanjutnya kita cek saja untuk proteksi kamera case kita kali ini. Ini lumayan aman ya, dikasih semacam cover. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail ini kurang presisi ya, atau kurang ke tengah untuk kameranya. Sekarang kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi hasil foto kita. Berarti ini aman ya. Sekarang kita berpindah untuk bagian portnya. Ini lumayan presisi juga, nggak ada yang ketutup. Kita pindah untuk sisi kirinya ini kosong, nggak ada apa-apa ya. Untuk bagian atas juga kosong. Sekarang kita pindah untuk bagian tombolnya, ini keras tombolnya, butuh sedikit tenaga untuk mencetnya, tombol power lumayan keras juga. Dan bagian bawah kita dikasih ini tempat gantungan tali strap. Selanjutnya kita pindah untuk bagian depannya, kita cek untuk ketinggian case dari layar HP kita. Ini dikasih sedikit bibir lebih ya, tapi ini tipis dan lebih dianjurkan pakai anti gores saja supaya HP kita ini aman. Kalau untuk cengkeraman case ini termasuk bagus juga. Dan kalau untuk file genggaman ini nggak terlalu menambah ukuran ya, lumayan tipis juga. Dan bagi kawan-kawan yang punya case kita kali ini dengan harga Rp54.000, nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang pertama untuk seri Narzo 50i. Sekarang kita masuk case selanjutnya atau case yang kedua saja. Next kita masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case karbon autofocus. Sekarang kita coba buka saja ya, coba penampakan case kita kali ini. Dan ini dia untuk penampakan awalnya dengan jenis soft case yang lumayan tebal ya. Ini case nya lumayan bagus, beda dengan case KW-KW yang beredar di pasaran. Kalau kita perhatikan teksturnya bersama ya, case kita kali ini sama HP nya dan selanjutnya kita coba pasang saja case seri Narzo 50i kita kali ini. Seperti ini penampakan awal case kita kali ini ya, dengan dual tekstur. Bagian bawahnya ala-ala karbon, bagian atasnya ada tulisan autofocus ultimate experience seperti ini, dengan teksturnya lumayan kasar yang ini ya, seperti ala-ala sandstone atau batu kali. Seperti biasanya, sekarang kita cek saja untuk proteksi kamera case kita kali ini ya. Ini dikasih semacam cover juga. Dan seperti kawan yang tadi, ini kurang ke tengah juga ya. Supaya lebih bagusnya, kita tes saja. Apakah mempengaruhi hasil foto kita? Ini aman ya. Ada sisi hitam atau sisi vignette-nya.
Sekarang kita beralih untuk bagian portnya. Ini lumayan bersih sisi gue ya untuk casing kita kali ini. Sedangkan untuk sisi kirinya ini kosong, nggak ada apa-apa, cuma ada semacam garis-garis aksen seperti ini. Dan selanjutnya bagian atas kosong. Untuk sisi kanannya, untuk tombol-tombolnya sedang ya, nggak terlalu lembut juga, nggak terlalu keras juga. Dan sekarang kita berpindah untuk bagian depannya, kita cek untuk ketinggian gas daripada layar HP kita, dikasih sedikit bibir lebih juga ya yang ini. Dan kita masuk untuk cengkeraman case. Ini kurang apa ya, kurang rapat atau kurang presisi, agak sedikit lebih longgar. Dan kalau untuk file genggam ini sedikit menambah ukuran ya. Dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga Rp57.000, dan seperti biasanya nanti saya taruh link di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang kedua untuk seri Realme Narzo 50i kita kali ini. Sekarang kita masuk case selanjutnya atau case yang ketiga saja. Next, kita masuk ke case yang ketiga dengan nama case Skinfield dengan warna merah seperti ini. Sekarang kita coba buka penampakan case kita kali ini ya. Ini dia case-nya dengan jenis soft case ya, lumayan lembut. Kalau kita pegang ini lumayan enak. Bagian belakangnya ini ada tulisannya 3D kamera. Dan untuk penampakan bagian belakangnya seperti ini, ada tulisannya My Choice. Dan sekarang kita coba pasang saja ya ke HP kita kali ini untuk seri Realme Narzo 50i. Seperti inilah penampakan awalnya case kita kali ini setelah terpasang ya, dengan warna merahnya. Kalau kita perhatikan ini sedikit semi-semi transparan ya, tulisan IMEI-nya agak sedikit nerawang seperti ini. Oke, kalau file genggam ini lumayan lembut ya kalau bagian belakangnya ini. Selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini. Ini dikasih semacam cover ya, seperti ini. Berarti ini lumayan bagus juga. Seperti biasa, sekarang kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi hasil foto kita. Ini aman ya, nggak ada sisi hitam atau sisi vignette-nya. Seperti biasa, sekarang kita cek untuk bagian portnya. Ini lumayan presisi juga ya. Dan kita pindah untuk sisi kiri ini kosong. Untuk bagian atas kosong. Untuk tombol-tombol sedang ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut juga, bersama tombol powernya. Dan bagian bawahnya dikasih lagi nih tempat gantungan tali strap atau tali lanyard. Kita beralih untuk bagian depan. Untuk ketinggian case ini dikasih sedikit bibir lebih juga ya, tapi ini tipis dan lebih dianjurkan pakai anti gores. Dan kalau untuk cengkeraman case atas bawahnya lumayan bagus, kiri kanannya termasuk bagus juga ya. Dan kalau untuk file genggaman ini lumayan tipis, lumayan enak kita pegang. Kalau untuk harga case kita kali ini dihargai sekitar harga Rp56.000. Bagi kawan-kawan yang minat, nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang ketiga untuk seri Realme Narzo 50i kita kali ini. Sekarang kita masuk case yang selanjutnya atau case yang keempat. Next, kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang keempat. Ini dia dengan nama case tempered glass ya. Sekarang kita coba buka seperti apa penampakan case kita kali ini. Ini dia dengan jenis case hybrid, sepertinya ini keras dengan jenis kaca, dan bagian pinggirnya dengan jenis soft case, sedangkan penampakan bagian dalam seperti ini. Selanjutnya kita coba pasang saja ke seri Realme Narzo 50i kita kali ini ya. Pasang atas, pasang bawah, langsung jadi. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya setelah terpasang. Kalau kita perhatikan motif kita kali ini seperti marmer atau keramik pecah seperti ini ya, dengan warna hitam. Case kita kali ini dengan motif berkilau atau shiny juga ya.
Selanjutnya kita berpindah, kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini, dikasih semacam cover juga ya. Kalau untuk sisi pignetnya ini nggak ada ya, untuk pelindung cover kamera kita tadi. Kalau untuk port ini lebih presisi juga ini sepertinya. Dan untuk sisi kiri, jadi kasih ini tempat gantungan tali strap, bagian atas kosong. Untuk tombol-tombol lumayan empuk ya, apalagi tombol powernya. Kalau kita perhatikan lagi, ini kesannya nambah ngotak HP kita ya, seperti ala-ala iPhone yang terbaru. Kita beralih ke bagian depan. Untuk ketinggian case daripada layar HP kita, ini malah bersama rata saja. Supaya HP kita lebih aman, ini dianjurkan pakai anti gores atau tempered saja ya. Dan kalau untuk cengkraman, ini termasuk bagus juga, nggak ada yang longgar. Kalau untuk feel genggaman, ini sedikit menambah ukuran ya, dan menambah sedikit berat juga. Dan bagi kawan-kawan yang minat, kalau harga case ini dengan harga Rp63.000, nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang keempat untuk seri Realme Narzo 50i kita kali ini. Sekarang kita masuk case yang selanjutnya atau case yang terakhir saja. Next, kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir dengan nama case autofocus Leci. Sekarang kita coba buka saja ya, seperti apa penampakan case kita kali ini. Ini dia dengan warna biru ya, biru tua atau navy blue, dengan case-nya lumayan tebal dengan jenis soft case. Sekarang kita coba pasang saja ke seri Realme Narzo 50 kita kali ini, HP kita dengan warna hitam ya, case-nya dengan warna navy blue seperti ini. Dan seperti inilah untuk penampakan awalnya setelah terpasang. Bagian atas case kita kali ini ada tulisannya Autofocus Ultimate Experience dengan aksen garis-garis apa ya, jahitan, maksudnya jahitan palsu. Terus ada semacam apa ya, ala-ala kulit atau apa ini namanya, seperti kulit jeruk. Selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini. Ini lumayan aman juga, dikasih semacam cover yang mengelilingi seperti ini. Sekarang kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi hasil foto kita. Ini aman ya. Kita pindah untuk bagian portnya. Ini lumayan presisi juga. Untuk kiri kosong, ada semacam garis-garis seperti ini ya, semacam garis antena. Untuk bagian atas kosong. Untuk tombol, ini sedang ya, nggak terlalu alot, nggak terlalu lembut juga. Dan sekarang kita pindah untuk bagian depan. Untuk ketinggian case dikasih sedikit berlebih seperti ini ya. Dan kalau untuk cengkraman case termasuk kuat yang ini. Kalau untuk file genggaman ini sedang ya, nggak terlalu besar juga. Kalau untuk masalah harga, case kita kali ini dihargai sekitar Rp57.000. Bagi kawan-kawan yang minat, nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order ya. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang terakhir untuk seri Narzo 50i kita kali ini. Sekarang kita coba sandingkan satu persatu saja case kita. Oke, ini dia semua penampakan case kita, sekitar 5 buah case. Seandainya disuruh memilih dua case favorit saya, yang pertama case Smile ini ya, atau case Drive ini. Dan selanjutnya case yang terakhir, case autofocus Leci. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan case Realme Narzo 50i kita kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget, biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa, silahkan tulis di kolom komentar saja. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekarang saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.